Pasca reformasi 1998, Harian Kompas mencatat kata referendum semakin sering didengungkan oleh masyarakat Timor Timur. Sejumlah tokoh bangsa pun turut berkomentar, sebagian setuju, sebagian yang lain berusaha menjadi penengah, sedang yang lain menolak mentah-mentah usulan referendum Timor Timur. Fotografer senior Harian Kompas, Edi Hasbi, menjadi saksi bagaimana kondisi Timor Timur sebelum referendum hingga akhirnya menjadi negara merdeka. Saya waktu itu berangkat ditugasin Mas Arbain waktu itu, nggak salah. Saya itu kan mendampingin, waktu itu kita ada reporter itu 4 kalau nggak salah, 4 atau 3 gitu. Jadi saya mendampingin Mbak Rin Kuntari, dia reporter di situ. Kalau nggak salah Mbak Rin, koordinator di situ, sempat membagi tugas. Aku sendiri bisa bergerak ke pro integrasi ataupun pro kemerdekaan karena kita memang harus balance waktu itu. Menyikapi referendum, suara masyarakat di Timor Timur kala itu terbelah. Masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Indonesia tergabung dalam kelompok pro integrasi dengan tokoh utama seperti Yuriko Guterres. Sementara kelompok pro kemerdekaan diwakili oleh Dewan Pertahanan Nasional Rakyat Timor Leste atau CNRT menjadikan Sanana Gusmao sebagai tokoh utama perjuangan. Kalau aku sendiri lebih kepada jiwa jurnalis dan kita harus adil gitu ya. Nah, di sana ternyata ada faktor yang suka atau tidak suka. Saya mungkin terlalu banyak masuk di karena akses lebih mudah masuk ke pro kemerdekaan, jadi saya nggak dimusuhin di pro integrasi. Padahal saya juga masuk ke pro integrasi gitu. Karena saya juga waktu ulang tahunnya Valentil itu, saya motret gitu. Saya bawa 3 kamera, satu kamera digital, satu negatif hitam putih, sama yang satu lagi itu color warna. Jadi saya gunakan digital, kamera digital waktu itu motret untuk dikirim segera. Saya keluar dari markas Valentil, ulang tahun ini mereka. Saya kirim ke Jakarta, dimuat di halaman 1. Nah, sejak itu, saya mulai dianggap musuh gitu. Kita sering ditelepon, malam hari akan ya dibunuh. Lalu kemudian akan dihabisin gitu. Nah, kita nggak tahu siapa yang nelpon, nggak tahu. Itu lebih stres ketimbang kita harus berhadapan dengan fisik sebetulnya. Saya cuma menitipkan mataku di lensaku gitu istilahnya. Jadi aku melihat apa yang aku lihat, ya aku potret gitu. Pidato pertama Sanana di itu ya. Depan kantor gubernur tuh. Nah itu juga saya dimusuhin sama masyarakat sana, saya udah dikepung gitu sama masyarakat sana karena saya dianggap orang Indonesia gitu. Nah, loh, saya ini jurnalis dulu, jurnalista saya bilang gitu. Nah udah dikepung sama orang-orang yang suka orang Indonesia gitu kan. Tapi saya diselamatin sama satu resepsionnya hotel di Dili. Ini jangan, ini bapak wartawan, dia bilang. Aku diselamatin, dipeluk sama dia, dilindungin, terus aku setelah mau tes anak-anak, gue keluar dari apa kerumunan yang apa masyarakat yang nunggu pidato di sana anak. Kalau enggak saya juga jadi korban gitu kan. 3 Agustus ini buat itu ke dia aktif tebet, pura aktif ten, Miami, Amerika, karena ukur rasikan hatta Maya independensia. 30 Agustus 1999 menjadi momen bersejarah bagi rakyat Timor Timur. Mereka dihadapkan pada dua pilihan, menerima otonomi khusus Indonesia
dan menjadi bagian dari NKRI atau memilih merdeka dan menjadi negara baru. I hereby announce that the result of the vote is 94,388 in favor and 344,580 against the proposed special autonomy. The people of East Timor have thus rejected the proposed special autonomy and expressed their wish to begin a process of transition towards independence. Tak semua pihak bisa menerima hasil keputusan tersebut. Kerusuhan pecah di Dili dan menjalar ke kota-kota lain di Timor Timur. Referendum itu kan rusuh besar tuh. Nah, semua jurnalis Indonesia, wartawan Indonesia ditarik semua dari Dili. Gitu. Sebenarnya nggak nyaman juga buat kita yang liputan, karena kita dianggap pro integrasi dan jadi orang minoritas, orang Indonesia dimusuhin saya. Salah satunya di Masjid An-Nur itu, kita masuk ke sana, mereka orang di sana kan banyak orang Indonesia masih di Masjid An-Nur, mereka mengeluh ke kita bahwa mereka dapat ancaman gitu loh. Lalu aku ngobrol sama Mbak Rin, gimana kalau kita lapor ke petingginya anu aja, CNRT, bilang ke Sanana untuk dilindungin. Kemudian kita lapor, 2 hari kemudian keluar surat pengumuman bahwa mereka dilindungi dan aman, kalau ada apa-apa langsung lapor ke petingginya CNRT gitu. Jadi memang situasinya memang chaosnya banyak gitu. Saya juga setelah pulang di tim-tim itu merasa psikologi saya nggak stabil gitu. Kadang-kadang tidur bangun kayak senjata dimocong ke di kepala semua gitu kan. Karena memang apa yang kita lihat tuh udah terlalu parah gitu untuk kerusuhan di situ gitu. Mungkin karena setiap hari menghadapin kayak gitu terasa sekali gitu. Ya kan kita kan naluri wartawan kan harus gitu. Ngambil foto yang terbaik gitu kan. Itu nanti tergantung redaksional mau dimuat atau tidak, bukan kita. Tapi saya sebagai seorang fotojurnalis wajib untuk mengambil gambar terbaik gitu.